gue sebenarnya pengen banget jadi pemain bola, tapi terus karena emang keluarga musisi, ya udah jadi kayak kewajiban kita semua untuk bisa bermusik, dan emang gue cinta juga dengan musik. Akhirnya gue berubah menjadi, cita-cita gue menjadi musician, dan puji Tuhan jalannya berjalan mulus dan lancar sampai detik ini, dikasih jalan dan rezeki untuk terus ada di dunia industri musik ini. Saya dulu mau jadi polwan. Terus? Now I want to be a business property. Mungkin ya pasti semua segala sesuatu harus berjuang ya, jadi semua harus dikorbankan, tapi untuk secara spesifik yang kayak maksudnya gue harus ngorbanin sekolah atau apa, enggak sih, gue bisa jalanin semuanya dengan lancar dan gue aja tetap happy. Probably give money to our parents. Ya, bener sih, setuju, itu aja sih, bukan itu aja sih, maksudnya itu salah satu hal yang sebenarnya bukan untuk jadi bahan gaya-gaya, tapi ya patut dibanggakan gitu karena kita bisa memberikan sesuatu untuk orang tua kita gitu. Something that will be remembered by people and ourselves too. Kalau gue ya pengen diingat sebagai Bastian sudah membuat sesuatu. I want to be remembered as this weird, weird, don't care personality girl. That's what I'm known for. Tapi itu emang kamu sih kayak gitu. Exactly, weird and don't give a any.